Udah ku tahu namamu, ternyata namamu Munarot. Semua lobot. aduh ini aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proja Taylor. Saya mau ngapain pada malam hari ini? Saat ini saya mau ngapain? Anda penasaran? Saya juga penasaran. Saya mau ngapain? Jadi sedikit cerita. Jadi saya tadi tuh mau tidur, namun melihat ada mendengarkan musik yang bikin terngiang-ngiang. Jadi ini saya nanti akan ibaratnya mengomentari lah tentang musik tersebut. Jadi ini koyoke aku ya meh-meh turu iki gak iso goro-goro musik tersebut. Yo, musik sing tak dungono aku mau. Seperti apa musiknya? Untuk kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa menjaga jarak. Ya intinya jangan kemana-mana, tetap lihat video ini. Oke, kita langsung play saja videonya. Dimohon untuk mendengarkan dengan menggunakan earphone. Oke. Yo, pokoknya sembarang lah. Didungok no bayang. Oke, semua bergoyang. Jadi itu yang membuat saya terngiang-ngiang itu tuh, jadi lagu ini tuh judulnya Munarot. Ini kalau menurut saya ini mungkin sekumpulan anak muda, pemuda tongkrongan nih, mungkin ini lagi gabut, mungkin menurut saya ini lagi diundang sebuah acara. Yuk ben-benan yuk. Ini mungkin mempersatukan band lama, mungkin dari band dari kecil dari dulu terus menyatu kembali, terus dia langsung ke atas panggung untuk menghadiri suatu acara. Ini ada mungkin Mas To terus Mas Jo terus Mas Sopo mungkin. Dari awal saya sudah pengen ketawa saya. Lagunya itu udah tapi saya sangat mengapresiasi buat mas-mas ini, tentu terutama dari vokalisnya. Dari vokalisnya sendiri sudah sangat pede. Soalnya ketika naik panggung itu mungkin demam panggung ya, tapi ini mas ini sangat pede. Ada saat aku melihat pede dengan suaranya dan tampilannya. Kita putar ya. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, ternyata ku tahu namamu, ternyata namamu Munarot. Tapi tidak masalah, itu stylenya dan ya menurutku digawe-gawe loh. Tapi kuwi sing gawe unik, sing gawe lucu kuwi. Aduh, mungkin mas ini iki lagi ana pacare, delok ana pacare nang kono terus ya memaksimalkan suaranya. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu. Itu cengkok-cengkoknya juga istimewa. Kalau menurut saya sih yes di mantap ini. Tapi tidak masalah. Oke, kita putar lagi ya. Kita, aduh.
jadi terngiang-ngiang tadi itu saya melihat di IG tadi, Instagram, lihat lagu ini, jadi aduh video ini jadi terngiang-ngiang, gak iso turu, jadi pengen tak komentari ya ibaratnya. Yos ngono kuwi lah pokoknya. Sik. Oke. Okay. Oh, semua bergoyang. Jadi ini pertama kali semua bergoyang. Jadi semua tapi kayaknya nih penontonnya anak-anak kecil ini. Anak-anak kecil. Mungkin yang dewasa sudah sadar ini kalau suaranya istimewa. Ada saat aku melihat ini nih yang di depan-depan ini anak-anak kecil sampai munggah panggung ini. Cah cilik-cilik ini ngasih munggah panggung ini di video ini. Ini antaranya dia penasaran atau dia apa ya ibaratnya ini masih kira labo dia nyanyi-nyanyi sih. Wah, ngono tapi enggak apa-apa lah. Kita lanjut bae ini. Ini kayaknya tempo dulu ini tahun berapa ini? Ini tahun berapa ini enggak dicantumin ya. Ditantuin tahun berapa. Oke lanjut saja kita putar. Melodinya ada juga ciri khas. Ini melodinya ini pokoknya saya tidak mengatakan amburadul, tapi ya itu tadi yang membuat saya ketawa itu loh. Ya menghibur, sorry menghibur. Oke. Not for sale, tidak untuk dijual. Arisa, awalnya Arisa, awalnya tuh udah segi. Arisa, lo gimana sih? Itu kayak. Eh, awal, sorry. Awal ini yang membuat salah paham ini kenapa nih dia ini. Nah ini loh, bentar. Ini itu sudah apa ya? Nah ini tangannya ini membuat salah paham. Ini kenapa kayak gini tuh? Kenapa ini? Oh di saat ini gimana kan? Oh di saat aku melihat. Jadi mungkin kebelet pipis mungkin. Kita harus positif tinggi ya. Tapi jangan salah fokus ke tangannya nih. Ini tangannya, aduh. Melihatmu, di saat aku mengenalmu. Gimana liriknya ya? Dan apa ya? Dan kini ku tahu namamu. Jadi ada cengkoknya itu sangat istimewa. Cengkoknya itu sadis. Ah, kemeringat bro, kemeringat ini. Dari mas-mas ini, mas-mas apa Pak Jengrilani, Mas Jo, Mas Toy. Pokoknya ini Bread. Ini apa ya? Sebentar, nama bandnya. Ini nama untuk nama bandnya ini Rical ya. Keren. Sekeren suara dan musiknya. Di saat aku melihat Bonaro Bang Oce.
Oh, bentar. Bentar. Ini yang kedua ini. Enggak, bukan yang kedua. Aku melihat. Oh, ekspresinya itu mic-nya tuh, mic-nya. Oke, ada saat aku menamu. Jadi dapatlah. Oke lah. Ku tahu namamu. Ternyata namamu Monaro. Semua robot. aduh ini aduh. Semua suruh loncat. Mungkin itu suruh lompat pergi semuanya ya. aduh. Oh, cinta. Wes lah, cukup. Mungkin aduh. Aku kesel sumpah kesel. Ini ya, mau segawe aku terngiang-ngiangi gara-gara band iki. Jadi terngiang-ngiangi gara-gara band iki. Jadi aduh meh kepiye maneh yo. Terus dadine yo gelem ra gelem aku kudu iki mau kudu tak kayak konten ya. Tapi yo wes lah. Ada saat aku melihat. Mungkin kalian yang melihat bisa komen di bawah. Saya ini pengen kalian itu saya buat konten seperti apa. Silakan komen di bawah seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video dari saya Proja Taylor. Mungkin kalian yang belum subscribe channel Proja Taylor, silakan subscribe channel Proja Taylor dan jangan lupa like, comment, share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor. Oke, dah.